temennya Tommy Ngse dia. Duta PBB buat anak-anak buta huruf. Hah? Politikus juga? Duh. Juara tenis 3 tahun berturut-turut se-Asia. Aduh, gua se-RT aja gak menang, men. Wah, gawat, men. Ini orang terlalu tangguh buat kita kalahin. Terus gimana dong cara yang lain dia? Siap-siaplah, jadi budak aja lah. Gimana? Hah? Gimana ya? Capek terus siang sama teh buat nenek. Diminum dulu ya tehnya. Tumben kamu baik sama saya. Gimana nek? Enak? Nenek, kenapa? Jangan ditanya. Saya lagi punya the big problem. Gue kira mau ngelahirin juga nenek. Mampus tuh nenek. Aduh karena sekarang lega bener ini. Aduh. Udah enak nek. Ya udah kalau gitu, nenek makan siang ya. Nih. Pingsan. Koit lagi jalan-jalan. Nek,
Bagus deh kalau nenek banyak kegiatan. Yaudah, Sus. Iya, Neng. Au! Neng, gak apa-apa? Aduh, kayaknya tuh seleo deh. Neng, tenang aja ya. Suster, kok kuat banget sih? Ya iyalah, Suster kan lagi minum susu. Pacar aku juga rajin minum susu. Mantan aku sih. Oh, mantan. Berarti udah putus dong? Sayang ya, sekarang tuh susah loh. Nyari cowok yang ganteng, baik, cakep, fotogenik, itu susah banget didapetnya. Emang udah gak cinta lagi ya sama pacarnya? Mantannya. Ya masih, tapi dia udah gak merhatiin aku. Dia lebih milih bola. Jadi kalau dia mau balikan lagi sama aku, dia harus milih aku atau bola. Yaudah, Sus, aku harus pergi lagi. Tip nenek ya, mungkin aku sama mama pulangnya agak malam. Iya. Udah, Suster. Hati-hati ya, Neng. Bisa, Neng. Aduh. Gue juga mesti cabut. Si nenek siapa yang ngurus, dong? Ntar kalau dia kabur, ganggu aja tetangga. Duh, berapa ya? Itu nenek kan lebih rapi sabar anjing. Mana ya? Setelah gue pikir-pikir, kayaknya kita harus batalin deh taruhan kita sama si cewek-cewek, gimana? Make sense juga sih. Iya juga. Betul juga, men. Iya juga. Ayo, mundur ya. Coba chicken. Jangan sembarangan ya. Kita tuh tadi mau ngebatalin karena kita pikir kalau misalnya kalian semua kalah gimana? Hah? Tuh. Ya kan? Kasian. Eits, tapi karena lu semua tadi ngomong gitu, sekarang udah gak ada kata kasian lagi buat lu semua. Liatin aja nih. Gue, Ben, Jerry, sama Ruben, kita berempat bakal ngalahin Steve di perlombaan itu. Benar gak? Betul itu. Betul banget. Apa-apaan nih manggil-manggil sama gue? Ben, apa? Kita harus ngalahin Steve di perlombaan nanti dan tunjukin sama mereka kalau kita tuh menang. Kita tuh lebih unggul daripada si Steve. Gue gak mau ikutan enak aja. Gue tuh pemalu, Justin. Gak kayak lo kecentilan. Pemalu? Kan urat malu lo udah putus. Ben, kalau lo gak ikutan, gue, Ben, Jerry, ngeraguin kejantanan lo. Ya. Jangan-jangan lo begini. Ayo lo. Ruben, kita tuh di sini udah jelas-jelas dihina sama cewek-cewek ini, disebut ayam. Nah, udah seharusnya lo tuh sebagai teman kita ikut maju dong bersama kita. Iya Ruben, lo gimana sih? Lo tuh cowok apa-apaan? Sampai acara perlombaan nanti ya. Nanti ya. Ini yang mirip ayam mereka ya. Iya. Maklum, cita-citanya jadi tukang potong ayam. Biarin aja, kita pasti menang.